Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Panji Saput Motovlog. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah helm. Di sini aku baru kedatangan barang dari luar negeri. Nah, yaitu apa? Ini nih paketannya. Helm ini kopian atau helm AGV Kosa, helmnya Valentino Rossi. Nah, kebetulan ini aku beli yang motif Sole Luna joystick ya, tahun 2016 yang dipakai Rossi. Oke, nggak usah panjang-panjang, juga nggak sabar. Ini helmnya aku PO itu dari tanggal 27 Februari dan hari ini tanggal 23 Maret, kurang lebih 1 bulan helm ini sampai ke Indonesia. Oke, kita buka. Bismillah. Mantap cuy, dikasih styrofoam tebal-tebal tapi nggak pakai bubble. Oh, pakai tapi udah mutus-mutus. Seperti ini. Oke, bismillah, kita buka, semoga nggak kenapa-kenapa dengan helmnya ya. Oke, kita buka. Wah, spoilernya. Wedew. Asik ini helm. Oh, rada ini, rada tembem. Nah, ini dia helmnya. Ini wis asli coy. Bagus nih catnya, cuman agak iya bagus. Busanya empuk. Nah, jadi helm ini spesifikasinya ya seperti ini, seperti helm AGV Corsa miliknya si Valentino Rossi tahun 2016. Nah, jadi helm ini kopi AGV Corsa 95%. Yang membedakan helm ini satu, fan di tengah. Kalau AGV Corsa itu ada fan-nya di tengah. Terus satu lagi, ini enggak ada visor lock-nya. Nah, kalau AGV Corsa itu ada visor lock namanya di sini. Terus juga apa ya? Nah, ini rada tembem dia, nggak tirus. Kopinya rada tembem. Satu lagi, dia pakai penguncian sistem micro lock, bukan double diring. Nah, sedangkan kalau buat balap itu kan standarnya mesti double diring. Ya, beginilah kelengkapan helmnya. Ini sudah ada chin guard buat ini biar jenggotnya nggak terbang-terbang. Terus ini. Oke, jadi helm ini sebenarnya ada 3 variasi visornya. Ini kebetulan aku pesan visor yang dark smoke, kabut asap gitu. Satu lagi dia ada yang bening dan satu lagi ada yang iridium. Oke, keren. Ini ventilasinya coy. Aduh. Oh, oh gitu. Sorry. Wah, lihat nih ventilasinya. Wede. Kalau dipakai, coba tes dulu ya. Asli. Busanya empuk. Nah, beginilah. Nggak berat, sumpah asli ini ringan. Nggak kayak helmnya itu. Nah, aku juga punya helm ini. Ini helm Inchel Max ya, ala-ala Sway. Ini asli berat. Oh iya, satu lagi ada perbedaan dari helm ini itu. Biasanya di sini itu ini ya, lambang monster. Nah, ini entah kenapa si pabrikan helm ini ngasih cakaran mantan. Enggak tahu nih cakaran apa maksudnya. Satu lagi ini, kalau mungkin kalian
pecinta helm, mungkin kalian bakalan tahu secara detail helm ini, helmnya si Rossi itu dia empatnya itu biasanya nyambung. Strip yang di sini itu nyambung. Nah, ini enggak. Itu aja sih perbedaannya. Tapi sumpah asli ini helmnya ringan. Oke, bagi kalian yang mau pesan mungkin bisa cek di IG aku. Kalian bisa cek di sana atau mungkin DM. Ini helm itu tadi mesti PO lama, minimal ya 30-40 hari tergantung keadaan juga ya. Oke, mungkin sekian untuk review helm ini. Bagi kalian yang mau pesan tadi boleh DM di Instagram, nanti aku tulis Instagram di deskripsi di bawah.